السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن wa alihi أستاذ أستاذ. wa إن شاء الله wa الله wa aala ah wa aala wa wa ayyatuhan nafsul mutmainnah Nafs sudah jadi bahasa kita Selalu orang menyebut Marilah kita bersama-sama berjamaah Jangan nafsi-nafsi Nafs artinya diri Nafsi sendiri Nafs diri Mutmainnah yang tenang karena memang nafs itu dibagi kepada tiga. Yang pertama bawaannya mau berbuat dosa saja. Disebut dengan Ammaratum besuk. Yang model begini ini tidak pernah terlintas dibuat-buat baik di pikiran dia. Jahat saja. Inilah orang model kalau ngobrol sama dia 5 menit. Menit pertama itu aja yang baik. Masuk menit keempat 5 kacau error. Besuk. Yang satu lagi Ini yang pertengahan Al-lawamah Nafsu al-lawamah Lawamah Lawama ini tergantung Kalau dia kumpul sama orang baik Baik Kumpul sama orang jahat Jahat Tergantung mana banyak undangan SMS Banyak undangan pengajian Ngaji Dugam ikut Lawamah sedangkan yang istiqomah ini mutmainnah tiga kemana kita golongan kita masuk kemana diri kita kita sedang subuh ini membaca diri diri kita ini kemana condong ya iya Tuhan nafsul mutmainnah yang dipanggil yang diundang yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini hanya mutmainnah Ada Adapun yang ini tak masuk. Yang ini tak masuk ini saja yang dipanggil apakah tiga diri itu apa tiga dia tidak satu hanya satu saja sifatnya tiga jadi kalau ada orang mengatakan dalam diri kita ini ada tiga tidak satu sifatnya tiga ada kalanya amaratun bisu ada kalanya lawamah ada kalanya mutmainnah hati yang masih berbolak-balik disebut Allah Subhanahu wa taala sebagai qalb qalbun orang Arab kalau mau menyebut baliklah kertas itu qalaba yuqallibu qalaba yuqallibu berbalik-balik tapi hati yang sudah tenang tidak lagi berbalik-balik Allah menyebutnya sebagai fuad Maka kadzabal fuadu ma fu raa. Ma kadzabal fuadu ma raa. Fuad hati tidak berdusta tentang apa yang dia lihat. Bercerita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad itu tidak lagi pada level ini. Tapi sudah sampai pada level fuad. Saya ingin menyelaraskan menunjukkan titik kesamaan antara mutmainnah dengan Fuad Mutmainnah tenang Fuad tidak berbolak balik Yang berbolak balik Bukan Fuad Yang berbolak balik Lawamah Lawamah berbolak Maka kita diajarkan minta kepada Allah Ya muqallibal qulub Qalb satu Kalau banyak qulub Wahai engkau yang membolak balik-balik bolak hati Sabit Sabit kokohkan tambatkan sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik kokohkan tambatkan hatiku dalam agamamu dan dalam ketaatan kepada Dalam perjalanan dalam perjalanan berkumpul bersama orang baik-baik tenang dia tapi nanti ketika kita pulang berkumpul sama orang yang tidak baik dalam kegiatan yang tidak baik Maka berubah dia Maka perlu Yang disebut dengan Tazkiyatun nafs Tazkiyatun nafs Nafs Kajian kita tentang nafs kan? Diri Tazkiyatun nafs Pensucian diri Wa nafsi wa ma sawaha Wa nafsi Allah bersumpah dia Biasanya Allah bersumpah itu dengan sesuatu yang besar. Wasyamsi wa demi matahari. Wal qamari idza demi bulan. Wal ardi demi bumi. Tapi ada Allah bersumpah dengan wa nafsi wa demi jiwa. Fa alhamaha fujuraha. Diberikan Allah dia dua jalan. Satu jalan fujur, jahat, tak baik, tak betul. Wa Jalan yang betul. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Pensucian hati ini disebut dengan tazkiyah. Tazkiyah, pensucian hati. Makanya, ulama tasawuf membagi pensucian hati itu kepada tiga: pertama, tahalli kosong. Kosongkan hati itu dari hasad, dari dengki, dari dendam, dari setelah kosong. Dia baru dengan tahalli diisi. Setelah kosong, barulah diisi Kosongkan dari hasad Kosongkan dari dendam Kosongkan dari marah, bukan karena Allah Kosongkan, kosong Setelah kosong semua, barulah tahalli Isi dia dengan zikir Isi dia dengan rida Isi dia dengan kona'ah Isi dia dengan yang baik-baik setelah itu barulah sampai kepada tingkat tajalli. Tajalli bukan punya kita lagi. Tajalli kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan sesuatu ke dalam hati orang yang beriman. Tajalli. Tajalla menun tajalla maknanya nyata, zahir kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang dua ini usaha sedangkan yang ini pemberian Allah. Yang dua ini al-kasbu, ikhtiar manusia. Sedangkan tajalli ini adalah mau hibah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Setelah sampai ke level itu apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki. Baliklah engkau. Orang yang mau balik itu biasanya hatinya senang. Orang yang mau pulang biasanya hatinya senang karena ini bukan tempat kita. Kita kita di sini ini merantau. Kita datang kemari, habis itu ke sadan, habis itu ke suite, ada lagi urusan di sini. Hari ini kita mau pulang. Orang yang mau pulang ke tempat asalnya dia bahagia. Makanya jiwa yang sudah tenang, yang sudah lepas dari ikatan-ikatan keduniawian, maka dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala, irji'i, baliklah engkau ila rabbiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi dia waktu kembali itu? Radiatan mardiya radiatan Ridho Hai diridhoi radiatan mardiya Ridho dan diridhoi Ridho sudah jadi bahasa Indonesia Ridho bahasa Arab Ridho maknanya bahasa kita nih senang hati orang kalau sudah senang hati semua dia kasih makanya Sahabat Nabi itu titelnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Allah meridai ini. Abu Umar bin Khattab radhiyallahu an, Allah meridai dia. Sedangkan kita ini baru berkata aku ridha. Raditu billahi Rabbah, aku rido. Kalau rido berarti senang bangun subuh. Kalau rido berarti senang baca Quran. Kalau ada orang mengatakan raditu aku rido tapi berat, berarti belum rido. Lain di mulut, lain di hati Irjini, baliklah engkau kepada Allah Bagaimana keadaan waktu balik itu? Radiatan Engkau dalam keadaan rida Marziah diridai Ada orang rida tapi tak diridai Berarti dia tak diakui oleh Allah SWT Dia saja yang mengaku-ngaku Tapi tak diakui Mengaku tapi tak diakui Na'uzubillah Irji'i ila rabbiki baliklah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan engkau rida dan Allah pun meridaimu. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba. Allah ketika bercerita tentang Nabi Khidir alaihissalam. salam. Innahu kata Allah SWT Abdun min ibadina Dia itu hamba kami Ibadina Alamna kumil ladunna ilma Kami ajarkan dia ladunna Dari kata ladunna itulah ladunni Kami ajarkan dia dari kami ilmu Khidir Allah Ta'ala bercerita tentang Nabi Isa AS Pun dia mengaku Aku ni hamba Allah Aku ni hamba Allah abdi abdullah waktu orang yahudi menuduh ibunya berzina anak haram kau ini isa kata mereka apa kata apa kata apa kata maryam alaihi salam fa ilaihi maka ana abuki mura'asau wa makanan ummuki baghiyah Bapakmu bukan penjahat, ibumu bukan pezina. Kenapa kau bisa hamil tak punya suami? Wahai Maryam. Maryam tak menjawab. Dia hanya menunjuk anaknya yang baru lahir, Isa. Fa asyarat ilaih, ditunjuknya Isa. Diam dia. Lalu bayi itu pun bicara. Apa kata Isa waktu itu menjawab? Ini abdullah atani alkitab. Aku hamba Allah. Khidir hamba Allah. Isa hamba Allah. Bagaimana dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Subhanalladzi asra bi 'abadihi bi 'abadi hamba Allah. Kita hanya mencapai ridha Allah kalau mampu menjadikan diri sebagai hamba Allah. Bukan hamba jabatan, bukan hamba kekuasaan, bukan hamba popularitas, bukan hamba kedudukan hamba Allah seperti mereka dulu menjadikan dirinya hamba Allah Khidir hamba Allah Isa hamba Allah Muhammad SAW hamba Allah yang berjalan dalam Isra Mi'raj itu hanya orang yang mampu pada level hamba Allah pada kuli fi ibadi pada kuli setelah itu barulah ditutup Allah masuklah kau ke golongan golongan hamba-hambaku barulah Fadkhuli Fadkhuli fi ibadi Wadkhuli Jannati Masuklah kau ke dalam hamba aku Barulah masuk kau ke dalam syurga Sekarang kita mundur ke atas Sekarang dari atas ke bawah Sekarang balik ke belakang Kita akan masuk ke dalam syurga Kalau mampu menggabungkan diri Dengan hamba Allah Tak bisa sendirian, mesti berjamaah. Kalau sudah menjadi hamba Allah, maka diridai Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk mencapai ridha Allah, maka nafsunya mesti mainnya. Sekarang kita berhusnuzon Berhusnuzon Kita ini sudah bergabung bersama hamba-hamba Allah karena tidak lagi menghambakan diri pada organisasi, tak menghambakan diri kepada jabatan. Kita ini semua yang bisa masuk ke dalam ke dalam ini berjalan bersama ini yang sudah sampai pada level hamba Allah. Karena kalau masih lagi menghambakan pada aku ini dari ini, aku ini dari sini tak bisa. Karena hamba Allah. Yang kita cari ini apa? Ridha Allah. Setelah jiwa tenang. Kalau jiwa masih kasak kusuk, masih sikut-sikut tak bisa. Setelah itu barulah kita ridho. Setelah itu baru hamba Allah, barulah puncaknya pada jannati, masuklah ke dalam surga Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Diundang, dipanggil, dijemput Allah Subhanahu wa taala. Alladzina qalu rabbuna Allah orang-orang yang berkata Tuhanku Allah. Alladzina qalu mereka yang berkata Tuhanku Allah, thumma staqamu. setelah dia katakan Allah habis itu baru dia istiqamah setelah istiqamah tatanzalu alaihimul malaikah turun malaikat Allah dulu satu istiqamah dua tatanzalu alaihimul malaikah turun pertolongan dari Allah pertolongan datang ketiga bukan pertolongan datang duluan semuanya kalau kita lihat dari kita dulu baru Allah radhiatan Dia dulu ridho Baru mardiyah Baru Allah meridhoi Dia dulu istiqamah Baru Allah datang menurim, mengirimkan pertolongan Orang sesat begitu juga Orang sesat pun begitu juga Azagallahu <tik> qulubahum Allah mensesatkan hati mereka Azagallahu <tik> artinya Azagha berpaling Makanya kita selalu berdoa Rabbana la tuzir Bukan la tuzir Ada saya dengar orang berdoa Rabbana la tuzir Apa pula la tuzir La tuzir Gain Falam azagha Allah Allah memalingkan hati mereka Allah menyesatkan mereka Ayat ini Kalau dibaca orang Azagha Allahu kulubahu Allah menyesatkan hati mereka Loh Kau Allah menyesatkan hati mereka, baca ayat sebelumnya. Falamma Falamma Ketika mereka berpaling, ketika mereka berpaling, dipalingkan Allah sekalian sebagai hukuman. Ustaz, di mana jalan arah ke? Ustaz, saya saya ikutlah rombongan ustaz nanti ke suku Talang Mamak, boleh? Jalannya ke mana, Ustaz? Nanti sampai Pematang Rebah, belok kanan nanti sampai matang rebah belok kanan. Tak lama sudah itu nanya lagi. Ustaz kami sudah sampai sudah sampai lirik nih. Ya, tak lama lagi nanti kalian sampai matang rebah belok kanan. Ya, kami sudah lewat Japura, Ustaz. Ya, nanti kalian sampai matang rebah belok kanan. Sudah sampai pematang rebah ditengoknya belok kanan. Sudah jelas itu pematang rebah belok kanan Jambi. Terus dia sampai udah mau dekat ke Rengat. Tak sampai 9 udah mau dekat Rengat. Diteleponnya lagi. Ustaz, kami udah mau dekat Rengat ini. Ah, terus aja kalian, terus, terus, terus lah. Kan aku bilang dari tadi belok ke kanan. Ah, terus aja lah. Ucapan saya mengatakan teruslah itu menunjukkan hidayah atau karena marah? Marah. Saya marah tuh gara-gara siapa? Gara-gara dia. Falamma zaru Ketika hati berpaling, azal Allah dipalingkan Allah sekali. Makanya jangan heran kalau menengok ada orang yang berpaling, mudah dia, mudah dia. Dalam keberpalingannya itu pun dikasih mudah Allah Taala. Mudah dia untuk nyasar untuk sesat itu. Jual sabunya lancar, nyogok nyogoknya mudah, semua bisa mudah diatur. Nah, ini termasuk dalam kategori hukuman. Dalam hal kebaikan Orangnya dulu baik Baru dikasih Allah Alladzina qalu istiqamah malaika Apa yang dibisikkan malaikat Ini cerita kita pas mau mati nih Apa yang dibisikkan malaikat Dua bisikan malaikat pas mau mati itu Pertama Allah <tuk> Jangan kau takut Yang kedua wala tahzanu. jangan kau sedih jangan takut jangan sedih karena orang yang mau mati itu takut dan sedih apa beda takut sama sedih takut masa akan datang sedih masa lalu kita sekarang di zaman ini takut itu di mana di mana letak takut di mana letak sedih takut akan datang takut sakaratul maut takut lumung karnakir takut titian suratul mustaqim takut 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 orang mau mati itu takut yang kedua sedih sedih meninggalkan keluarga sedih meninggalkan jamaah sedih meninggalkan harta sedih meninggalkan dunia sedih maka datang malaikat menolong bagi orang yang istiqomah kata Allah SWT kata malaikat La taqafu hai jenazah Jangan kau takut Wa la tahzanu Jangan kau sedih Hilang takut, hilang sedih, kosong Balik kepada nol Setelah dia kosong Barulah bisikan yang ketiga Wa abshiru bil jannatillati kuntum tu'adun Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Ketika itulah ruh itu keluar dari jasad terasa dingin di ujung kaki dari ujung kaki itu naik ke lutut baru naik ke pinggang baru sampai ke atas baru keluar dari, mulut keluar dari mulut keluar dari hidung berhembus maka biji mata menengok biji mata melihat ruh keluar yang memberitahu itu Nabi Muhammad SAW bukan orang yang mati karena yang mati itu tak pernah hidup lagi untuk cerita wahyu itu murni wahyu domain bukan akal bukan filosof Orang filsafat itu tak bisa mencerna. Itu tak sampai akalnya ke situ. Semua cerita setelah kematian itu hanya dijelaskan oleh wahyu Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengirimkannya melalui malaikat Jibril. Keluarlah dia dari mulut, berhembus, dari hidung, maka biji mata menengok. Maka semua orang yang mati itu matanya terbuka. Karena itu, ke terakhir kali dia melihat ada orang-orang yang melihat ruhnya itu keluar disambut oleh malaikat dia dalam kain kafan minur dari cahaya malaikat menyambut ruh itu diletakkannya di kain kafan dari cahaya dibawanya naik ke atas setiap malaikat penjaga pintu langit berkata sambil tersenyum inilah orang yang amalnya tiap hari dua kali kami tengok habis subuh sekali habis asar sekali malaikat ganti-gantian membawa setiap hari dibawa kami sudah lama rindu sama dia baru ini dia datang saking malunya ruh tadi Orang yang mati tadi malu, malu dia karena tak layak rasanya dia mendapatkan kedudukan yang begitu hebat. Karena waktu malaikat mau mencabut nyawanya itu dikepakkan malaikat sayapnya nampak tempat dia di di akhirat. Kita kalau kita kalau dipuji orang terlalu tinggi malu kita, maka kita merespon merah wajah. Inilah bapak Fulan yang sudah ini 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 begono begini malu maka responnya ada orang yang menunduk ada orang merah wajahnya orang yang sudah mati tak bisa lagi memberikan respon maka air kol jabin berkeringat jabin Kini. maka salah satu ciri orang husnul khatimah berpeluh tapi asli peluh bukan disemprotkan bininya yang sudah mati air kol jabin malu saking malunya kepada Allah taala berpeluh keringat Begitu kata sebagian ulama tentang ciri-ciri husnul khatimah. Intinya adalah apapun yang terjadi, mau susah mau senang, kita tetap berkata Allah setelah itu istiqomah barulah turun pertolongan Allah. Tapi kita tidak bisa sendiri, kita mesti menggabungkan diri dengan ibadi berjamaah. Mudah-mudahan jamaah kita ini tetap solid. Amen. Karena target kita bukan satu, bukan tempat, bukan nama, tapi target kita bagaimana menyelamatkan, mati pun kita masalah mungkar, ini tak selesai. Kalau mati, kita malaikat tidak akan, Allah tidak akan bertanya berapa yang sudah kau islamkan, berapa desa yang sudah kau selamatkan. Allah tak tanya itu, yang ditanya Allah, apa yang sudah kau buat. Jadi, jangan merasa kita sudah berapa tahun, kita kemari, sudah gini, berapa ini. Kita buat aja. Wa qul malu berbuatlah. Fa amalakum Allah yang akan menilai. Wa rasuluhu Rasulullah wal mu'minun dan orang beriman. Kalau kita berhenti, orang Korea tak berhenti. Berhenti kita, Korea itu tak berhenti. Dia datang sehari habis itu dia cabut, letakkannya agen-agennya situ. Kalau kita capek, mereka tak capek. Kalau kita lelah, mereka tak lelah. Silakan capek, silakan lelah, silakan putus asa, silakan taubat aku ikut acara ini berhentilah banyak kali masalah masalahnya. Silakan. Tapi orang lain akan terus berbuat. Anak-anak yang kemarin mengejar-ngejar baca kulhu Allah, baca nauzubillah tak tahu entah apa akhir hayatnya kalau tidak kita berbuat. Dan andai kita tidak berbuat pun akan datang seribu orang lain yang akan berbuat kemarin. Tapi yang ditengok Allah adalah orang yang mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ketika membaca ayat ini dalam sholat, kita renungkan maknanya dan kita berharap kita masuk ke dalam golongan itu. Ya ayat Tuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati meleleh air mata kita, datang rasa takut cemas kita, takut karena tak bisa masuk datang harap kita pada saat harap dan cemas itulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pemangkana siapa yang berharap berjumpa dengan Allah dua saja syaratnya. Fali'amal 'amalan shaliha hendaklah dia beramal saleh wala yusyrik Tidak syirik mempersekutukan Allah dengan satu apapun. -apa. Kemudian setelah mengkaji ayat yang pendek ini ketika dibacakan ayat ini oleh imam ingat kita dalam hati Wa idha tuliyats alaihim ayatuhu Ketika ayat-ayat itu dibacakan Zadats hum imana Bertambahlah imannya Wa ala rabbihim ya tawakalun Setelah itu, setelah bertambah imannya Dia berbuat bertawakal kepada Allah Inna Allah yuhibbul mutawakilin Allah suka kepada orang yang bertawakal Itulah kajian akhir kita kesempatan ini Nanti kita akan pulang Kemungkinan ada yang dari Lemang terus pulang maka pertemuan ini pertemuan kita terakhir. Sebagian di antara kita mungkin dari Lemang langsung pulang. Atau ada yang sempat ikut keringat langsung pulang. Atau mudah-mudahan. Ada selama perjalanan ini silap salah. Tak berkenan di hati. Saya pribadi mohon maaf. Mudah-mudahan kita tetap bisa bekerja sama di masa-masa akan datang. Alhamdulillah. Ya karam wudu ya kana stayu suratul mustaqim. Suratul ladzina amta alaihim wal mawdu alaihim wal dhalin amin. Allahumma ja'alna minal mutahabbi nabi jalalik jadikan kami orang yang berkasih sayang hanya karena engkau ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika berikan kami naungan di bawah sana arsymu yauma la zilla illa zilluk hari itu tak ada naungan kecuali naungan engkau ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minal hasadi wal kibriai wal azamati wal faqri wal kufri wal fisqi wal nifaqi Bersihkan hati kami dari hasad, dari dengki, dari busuk hati, dari kufur, dari fasik, dari riak, dari sum'ah. Allah Majalna ja minat tawabin, jadikan kami orang yang kembali ke jalanmu, Ya Allah. Maj'alna minal mutatahirin, jadikan kami orang yang mensucikan zahir dan batin. Maj'alna min ibadika salihin, jadikan kami hamba-hambamu, Ya Allah. Maj'alna minal radin mardiyin, jadikan kami orang-orang yang rida dan engkau ridai, Ya Allah. Allah marzuknal istiqamata ala syari'atil gharra' wa tariqatil bayda'a. Berikan kami istiqamah di jalan ini Di jalan yang lurus dan benar ini ya Allah Allahumma aina tolong kami ala zikrika hati kami ini senantiasa berzikir Wa syukrika bersyukur padamu Wa husni ibadatik beribadah dengan ibadah yang baik Allahumma akhtim lana bi husni khatimah Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah Allahumma jangan kalamina Inda tihai ajalina Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai Malaikal maut mencabut nyawa kami Yang terakhir keluar dari mulut kami La ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث ان شاء الله تعالى من الامنين برحمه الله وكرمه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم